Pemirsa, penyidik Polres Metro Jakarta Selatan kembali menjadwalkan pemeriksaan sejumlah saksi kasus kekerasan dalam rumah tangga pedangdut Lesti Kejora. Sementara terlapor sekaligus suami Lesti, Rizky Bilar, akan dipanggil Kamis esok usai mangkir dari pemanggilan pertama. Polisi kembali menjadwalkan pemeriksaan saksi yang dianggap mengetahui kejadian KDRT yang dialami Lesti Kejora dari suaminya Rizky Bilar. Humas Polres Jakarta Selatan AKP Nurma Dewi menyampaikan, penyidik kembali memeriksa satu orang saksi kunci, yakni penjaga rumah Lesti Bilar. Saat ini penyidik Polres Metro Jakarta Selatan telah meningkatkan kasus KDRT ini dari tahap penyelidikan menjadi penyidikan. Jika memang sudah sampai ke Polres Jakarta Selatan, kemudian bisa memberikan keterangan kepada penyidik untuk memperjelas kasus yang sudah dilaporkan, memberikan keterangan yang kita perlukan untuk saudara R. Ya, jadi kita mencari saksi-saksi itu yang jelas ya, bisa melihat atau mendengar. Jadi waktu kejadian yang sudah dilaporkan itu apakah saksi-saksi melihat atau mendengar. Hingga kini total 7 orang saksi termasuk Lesti Kejora telah diperiksa penyidik. Sementara pemeriksaan terhadap Rizky Bilar dijadwalkan Kamis esok setelah minggu lalu mangkir dari panggilan polisi. Dari Jakarta, Giselia Nurrahma, Andri Setiawan, iNews melaporkan.